kita merandomize wild Pokemon di Pokemon Scarlet and Violet. Setelah itu, kita akan meng-spin wheel untuk menentukan tipe Pokemon yang akan kita tangkap. Kita akan spin wheel sebanyak 6 kali, lalu kita menangkap 6 Pokemon. Setelah mendapatkan 6 Pokemon, kita akan battle. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini cepat mencapai 500 ribu subscriber. Dan jangan lupa juga untuk like videonya ya, tembusin sampai 2000 like. Sekarang kita bakal spin wheel untuk tipe Pokemon pertama kita nih. Udah siap belum, Syah? Udah siap. Let's Ayo, gue hitung ya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Tiga. Aduh. Untuk pembukaan nih, kasih tipe yang bagus, please. Please. Gue mohon. Ya, okay. ya, bang, yang bener aja, yes. Bang. Lu dapet apa? Gue dapet bug. Gue dapet psychic. Wah, aduh. Kalah gue sama bug tapi. Iya, bug bro, tapi siapa bug relor? Karena Pokemon pertama gue tipe psychic, berarti gue bakal langsung mencari Pokemon tipe psychic nih. Wah, di sini langsung ada psychic sih, ada Galette, tapi kayaknya gue mau nangkap yang lain dulu deh. Kita cari yang lain dulu kali. Wah, gila. Anjir, ada Hoopa Unbound. Kita tangkap bisa nggak? Lah, gimana nangkapnya? Oh, gue nabrak malah. Harus lempar bola kayaknya. Salah. Bang, sini bang. Tabrak gue bang. Gila, langsung dapat Pokemon psychic pertama, coy. Langsung mythical ya. Si Hoopa Unbound ini langsung kita tangkap aja deh. Oke. Pokemon pertama sudah didapatkan. Aduh, gue dapet tipe bug lagi. Tipe bug itu... Woi, kebetulan sekali di depan saya ada Scyther. Scyther ini menjadi Scizor ya. Dan dia tipe bug. Jadi, kayaknya gue langsung tangkep Scyther aja deh ya. Gue gak kepikiran kayak bisa nemu tipe bug yang gigi-gigi lagi gitu. Jadi di depan kita ada Scyther. Why not? Ya, lumayan guys. Scizor kan GG ya. Ini baru tinggal kita kasih Ocha Berry gak sih? Oka Berry, biar kagak mati dibakar. Berarti ya, I'll take Scyther as tipe bug-nya. Pokemon kedua nih. Siap. Siap gak? Siap, mari kita speed. Ayo. Ya. 1, 2, 3. Ding, ding. Please, ding. Yang jago lagi dong. Aduh, ayo dong, kasih yang bener dong. Aku dapat kelemahanmu tapi... Dapat apa tuh? Poison bang. Wah, gue dapat flying. Wah, boleh. Pokemon kedua gue ternyata tipe flying. Kita coba cari-cari dulu kali tipe flying deket-deket sini. Kira-kira bakal ada nggak ya? Tapi ini di salju. Tapi ini randomizer sih. Jadi semua yang tidak mungkin tuh mungkin. Ini ada nih tipe flying Talonflame. Apa kita ambil Talonflame aja ya? Ambil aja deh. Yo, langsung kita tangkap Talonflame ini ya. Kayak Master Ball. Dapat. Pokemon kedua gua tipe flying. Wah, tipe poison. Gua coba ke sini deh, North Province area 2. Apakah gua bisa menemukan tipe poison di sini? Is Amoongus poison. Kalau Amoongus. Wait, depan muka gua nih langsung nih. Amoongus, guys. Amoongus kalian sudah tahu ya seberapa jago. Bentar tuh belakang gua Palkia, coy. Kalian sudah tahu seberapa jago Amoongus ya, guys ya. Kita lihat. Harusnya sih ada poison-poisonnya si Amoongus. Oke, valid ya guys ya. Amoongus, grass poison. We'll take it. Kita bikin super ngeselin. Ayo, Pokemon ketiga nih. Let's go, langsung kita spin ya. 1, 2, 3. Oke, let's go. Pokemon ketiga. Please. Ini ding. Wow. Yeah. Wow. Ya, atas. Ya, nggak apa-apa lah. Dapat listrik gue. Waduh, gue dapat rock. Ya. Dapat batu. Rock ya. Terus tadi tuh gue langsung nemu tipe rock di sini. Mana ya? Lah, hilang Pokemon-nya. Padahal tadi gue seperti melihat something yang bertipe rock. Oh, ini dia. Oh my god. Wah, gila, di situ udah tornado padahal ya. Gue tadi udah nangkep flying gue Talonflame ya. Udahlah. Pokemon ketiga gue nangkep Tyranitar ini untuk tipe rock. Waduh, mantep banget. Langsung kita bungkus ya menggunakan Master Ball. Aduh, tipe listrik ya. Emang capek nih gue nih kalau mencari tipe listrik. Apa guys tipe listrik? Bentar, depan gue langsung dikasih. Tapi gue gak mau, masa gue ngambil belut guys. Itu ada, ada Great Tusk. Bentar, Wocian itu Grass Dark. Gak bisa gue ingetin di tempat nih. Kalau gue nanti dapat Grass atau Dark ya, bisa ambil Wocian. Wait a minute. Anjir, ada Koraidon di sini. Tolonglah, ini ada Screamtail. Please. Listrik bang, listrik. Oke, ketemu guys.
Ada dua yang GG nih. Ada Tundurus, ada Magnezone. I'll take Tundurus ya guys. Oke. Boleh lah. Akhirnya ketemu juga. Sumpah gue nyari muter-muter kagak ada tipe listrik. Ada Electros. Oh gabat Electros guys ya. Oke, kita dapat juga Tundurus. Untuk Pokemon keempat dapat tipe apa nih ya? Ah, siap enggak sih? Okay. Siap, let's go. Gue udah enggak sabar Satu, nih. 2 3. Yo, bisa yo yang jago yo. Ding 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 ding. Wah. Wah, atasnya lagi. Kok gue dari tadi gitu-gitu mulu ya? Oke. Udah berapa lu? Gue fairy nih. Gua fire. Wah, lu fairy. Wah, anjir, gue fire. Tapi fire resist fairy, Bang. Iya. Pokemon keempat tipe fire. Mungkin kita coba pergi dari Gunung Es ini kali ya. Gue belum melihat Pokemon tipe Fire soalnya di Gunung Es ini. Cuma tadi doang Talonflame yang gue tangkep. Wah, ada nih Fire. Ada Charizard guys, buset. Ada Origin Giratina dekat sini. Gue tangkep Charizard ini aja deh. Let's go. Langsung kita bungkus. Pakai Master Ball ya. Oke. Dapat juga akhirnya Pokemon tipe Fire gue. Pokemon keempat, Fairy. Fairy siapa guys? Fairy guys. Kalau si Screamtail Fairy, gue ambil Screamtail nih. Oke, okay, surprisingly si Screamtail ini Fairy, gue nggak apal. Jadi gue langsung tangkap aja kali ya. Screamtail depan muka paradox, why not daripada gue pusing lagi nyarinya. Oke, okay, I'll take Screamtail untuk Pokemon ke berapa? Keempat ya. Pokemon keempat ya. Roll keempat kah? Anggap saja roll keempat. Aku lupa guys. Ini juga bisa sih tangkap Azuril. Kan evonya jadi Azumarill ya. Water Fairy. Kayaknya udahlah Screamtailnya paradox. Startnya lebih bagus guys. Untuk Pokemon kelima kira-kira kita dapat tipe apa nih ya? Siap spin lagi? Siap, let's go. 1 2 3. Please aku mau dark dong, dark. Please dragon dong. Ya enggak lagi. Ya, dapat. Ya, ya udahlah enggak apa-apa. This is still okay, good. Oke, okay. Lu dapat apa? Gua dapat fire. Gua dapat electric. Wah, wow, oke okay lah. Sama nih, fair lah. Untuk Pokemon kelima gua dapatnya tipe electric nih. Kita coba cari-cari dulu kali sekitar sini. Karena gue belum explore daerah-daerah sini. Mungkin ada Pokemon elektrik yang menarik gitu ya. Wah, di sini ada elektrik yang GG coy. Ada Iron Thorn. Semuanya lah. Kita dapet paradox langsung ya. Di sini ternyata dia lagi ini guys. Langsung kita tangkep Iron Thorns-nya. Wah, gue udah ada Tyranitar. Ada Iron Thorns juga nih. Let's go. Kita sudah menangkap Pokemon kelima. Oke, next tipe api. Kayak tadi gue sempet. Wah, ada Skeledirs di sini. Bentar ya. Kayaknya tadi gue sempet nemu di goa. Cok, sumpah gak ada tipe api, cok. Selain Typhlosion yang tadi, coy. Anjir, gue nemu Tornado seburung. Tapi gue butuhnya api, bro. Nah, ini nih. Slitherwings, bentar. Slitherwings. Fire gak sih? Aduh, bug fighting, cok, dia. Kamu bug fighting. Volcarona biasanya aja deh, Volcarona. Bisa gila gue nyari api. Bentar, tuh apa tuh? Wah, Charmeleon. Ya udah, ini aja deh. Nih, Charmeleon nih. Charizard. Masih setengah budek guys nyari api. Iya gue tahu sih tadi ada Delpok segala macam. Cuma masa iya Delpok gitu. Yaudah Charizard ya guys ya. We'll take it. Pasti dapat sih. Master Ball semua kita. Sekarang tipe terakhir nih siap. Penentuan. Waduh, nih. Penentuan. Apakah kamu akan mendapatkan Dragon Bang? Wah semoga saja. Ayo. Waduh, let's go ya. Ayo. 1 2 3. Please banget. Yuk bisa yuk. Naga yuk. Ya jauh dari naga yuk. Apakah gue yang dapat naga? Tidak ada harapan. Wah, dapat dark gue. Gue dapat ghost lagi, kalah sama lu. Belum tahu nih guys, dapat apaan tapi Pokemonnya. Pokemon terakhir gue dapat tipe ghost. Jadi gue bakal keliling dulu sekitar sini nyari-nyari tipe ghost ya. Semoga ada yang menarik, please. Itu apa? Basculigeon tipe ghost nggak sih? Ghost Water ya? Gue ambil aja deh, nggak apa-apa lah. Langsung aja kita ambil guys, Basculigeon ini deh. Gue nggak tahu dia bakal jago apa enggak. Tapi gue pingin nangkep. Oke. Okay. Akhirnya tim gue udah komplit ya. Udah dapat 6 Pokemon. Berarti selanjutnya adalah kita langsung battle. Oke guys, buat Pokemon ke-6 gue dapat tipe Dark ya. Aduh, tuh udah ada Hydreigon sih depan muka. Ntar ya guys ya, muter-muter dikit. Kalau nggak dapat juga ya udahlah Hydreigon. Oke guys, pusing nyarinya. Kalau begitu kita fix Hydreigon aja ya. Oke, ini dia Zweilous. Mari kita tangkap untuk jadi Hydreigon. Nah ini sumpah gue nggak tahu karena kita randomizernya sama guys. Gue sama Bang Rio ya. Jadi nggak tahu nih kalau misalnya dia dapat tipe yang GG juga gitu, karena bisa jadi dia banyak ketemu legend juga guys. But we'll see. Wah, ada yang sama. Bentar bang. Untung satu doang. Wah, Screamtail. Talonflame. Gue Talonflame. Oke. Okay. Aduh, gue kagak tahu lagi tipe Screamtailnya apa ya? Ayo, kira-kira Screamtail gue ngapain? Wah, jangan-jangan bakal ngeselin lagi nih. Kaget gue anjir.
Oke. Wah, ngapain dia? Tailwind ya? Wah, sialan. Gua enggak tahu lu bakal ngapain nih, Screamtail. Enggak ngapa-ngapain, Ran. Bacok aja. Enggak percaya. Nih, kabur. Oh, keras banget lagi nih. Serius, gua keluarin ini dulu deh. Gua enggak ngapa-ngapain lo. Waduh, air. Gua kagak tahu tipe Screamtail anjir. Screamtail. Yang jelas ada fairy-nya sih ya. Oh. Iyanya. Wah, Steltrok lagi. Ting, Steltrok bisa di double enggak sih? Bisa enggak ya? Enggak bisa. Spike yang bisa. Ya. Diintip dulu. Intip. Oh, Iron Head. Oke. Oke. Ganti siapa nih? Gua nyantai dulu, Pak, beneran. Wah, like and sub. Like and sub adalah Amoebus. Harus like and sub tuh. Harus. Berarti ya. Like dan subscribe dulu, guys. Aduh, kagak berasa. Sumpah. Tahu-tahu dia waduh. Attacker nih ini lo. Gak mungkin ya? Apa mungkin aja? Mungkin saja. Tidak ada yang tahu, Bang. Ya, tidur dah. Tidak ada yang tahu, Bang. Jamur bang, tetaplah jamur. Bobo. Bangunin dulu lah. Bobo yang nyenyak. Aduh, sakit lagi. Bobo yang nyenyak. Ah, ngeselin banget nih. Dah mati nih, nah, Iron Thorn gua. Iron Thorn kalah sama jamur ya, guys. Not bad lah. No. Not so bad. Ini deh. Ingat Steltrok lagi. Sakit loh. Anjir, senang. Wah, ganti. Ganti. Siapa nih? Ini aja, dua aja gua. Waduh, Screamtail lagi. Ya, lucu kan? Ngeselin banget nih dua tanker. Oh. Kagak ada rasanya lagi. Eh, salah pencet, goblok. Ya! Lah. Yah, guys, salah pencet, guys. Please mati, please. Please jangan. Enggak sih, jauh sih. Aduh, protek lagi dah ini. Hah, enggak. Lah, kalah speed gua. Wow. Oh, enggak mati. Ya udahlah. Mati gua, mati. Malah sama mati, sama mati. Gila, gua salah pencet bisa begitu, guys. Tadi mencet atasnya keterusan, deret. Oh, sekarang gua ngerti kenapa lu bisa salah pencet, yo. Iya, kan? Iya, cepet banget kan itunya. Iya, cepet banget ya melee move-nya. Aduh, si jamur lagi ya. Pokemon gua dua doang, yo. Tuh. Enggak. Gua ini dulu dah. Waduh. Aduh, sakit lagi lah. Ya apa ini? Ya tidurin lagi. Iyalah, bobo lah. No. Pokemon gue cuma dua, yo. Gue dari tadi cuma gitu doang ya padahal. Aduh. Yes, langsung bangun. Wah, nice. Mati dong gua. Bye. Enggak mati. Bye bye Amoebus. Gua mati. Lu mati. Tuh ada batu lagi. Wah, yolo. Ini gua harus ngeluarin ini dulu aja deh. Legend lagi. Ini sakitnya anjir. Enggak, gue mikirin. Aduh, dia ganti. Signature lu tuh apa namanya ya? Aduh, si Zor. Apa sih namanya? Psychic Fangs. Okay. Ah, kagak ada rasanya. Gue cuma bisa ini dulu deh. Masalahnya gue bisa tahan gak ya? Swords Dance. Gak mungkin. Swords Dance. Sword Dance ini. Enggak. Wah, maling. Oh, dia ganti. Ganti siapa? Wah, si jamur lagi. Oke. Okay. Aduh, lah udah penuh. Oh, ability-nya ya. Regenerator, Bang. Wah, bangke juga. Wah, ganti lagi. Ya, ngehil lagi dong. Penuh lagi lu. Iya, kerjaan gua begitu doang. Aduh, Hydreigon lagi. Not effective, sakit juga. Bro, gila. Oh, critical. Oh, pantes. Full. Waduh. Aduh, mati gak ya gua? Der. Oh, yes, jalan. Nice. Let's go, Tyranitar. Weak ball. Kamu tetap aja, abis ini mati Tyranitar gue. Cok, bawa ice punch dia, what the hell. Hang in there, Zor. Ah, lu pasti bullet punch anjir. Iyalah. Kalau bullet punch ya, gue outfit. Nggak, tadi gue mikirin opsi yang lain gitu, kayak apakah bullet punch. Like and sub. Like and sub nih, harus like dan subscribe yang nonton ya. Betul guys, harus wajib itu ya. Aduh, lupa lagi anjir, gede banget cok. Lah! Lah, ya kan. Aduh, barusan DC guys. Jadi ini kita harus mengulang ya. Ulang. Cuma kita pakai sisa Pokemon kita yang udah hidup ya. Benar. Jadi kayak gua kan tadi masih sisa 4, Rio sisa 2. Sisa 2. Terus kita reset ke full health. Gua Tera. Bang. Kebetulan Tera kita berdua belum pakai ya. Benar, gua juga belum Tera nih. Gua ngeliat dulu dah. Wah, anjir Tera Dark. Nambah STAB. Masalahnya sakit banget ini Hupa. Gua tahu Hupa sesakit apa. Wah, anjir. Udah mati lagi. Tapi ini defense gua turun ya. Kalau pakai ini ya enggak sih? Tapi itu sakit banget, yo. Wah, jujur.
Hoopa, Hyperspace Fury, Teradar tuh kayak gue ngotak damage-nya ya. Gue dibantai abis ini bisa jadi. Aduh nih si jamur lagi. Udah, let's see lu bisa nge-one shot dia atau enggak gitu. Gue choice band, gue cuma bisa gini doang. Iya, lu choice band, Teradar, Hyperspace Fury. Udah mustahil cok sebenarnya. Oh. Yang gue bikin spesial. Oke. Harusnya emang fisikal dia. Tera nih. Oh, outspeed. Oh enggak. Muncul outspeed. Enggak mati tuh. Wow. Ya. Oke. There's still hope. Ya. Oh enggak. Ah, untung aja. Enggak ada hope. Tapi Charizard lu outspeed Hoopa gua jadinya ya. Iya. Wah. Oh, fokus ses ya pasti nih. Iya, ses. Ya udahlah guys. Oke, tenong. Tidak paralyze dia ya. Ya udah. Terus nanti petak ujung-ujungnya one by one si Charizard sama Basculegion. Enggak ngaruh guys Tera gua, guys. Teranya apa emang nih? Tera gua, aduh. Kan gua dibantai Hoopa gitu kayak. Teranya apa nih? Fire. Oh, enggak bisa. Wah, kalah gua guys, sepertinya guys. Belum tentu, tahu-tahu Basculegion gua di outspeed enggak sih? Basculegion ngebut banget. Kalah guys, tidak. Apa Scarf juga lagi jangan-jangan. Hah? Wah. Yes. Meninggal. Let's go. Meninggal. Oh, gila. Gege. Emang Hoopa enggak ada obat sih ya? Enggak ada obat dia. Ya, dia kan makanya termasuk yang di ban kan, enggak pernah bisa available tourney kan. Karena dia uber guys, jatuhnya tier-nya ya. Bocah banget damage-nya ya. Iya, gila. Enggak ngotak cuy. Enggak apa-apa Gege ya. Ya udahlah guys, berarti sampai sini dulu aja. Gameplay Pokemon Challenge kita kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe, karena nih sebagian besar yang nonton pada belum subscribe nih, parah iya banget nih, ya. Kalian wajib subscribe dulu ya guys ya, karena kita OTW ke 300 ribu. Oke. Salah ngomong. 500 ribu soon. 300 ribu OTW nih. OTW ya. Jangan lupa juga tuh subscribe channelnya Bang Falcro guys di deskripsi. Bener, guys. Subscribe juga guys. Berarti sampai jumpa lagi di next video ya.